sekarapi katuariku, sekarya-karyaku, kembali lagi di channel TM Minahasa. Kali ini ekspedisi budaya bersama sejarawan Pakakaan Bode Talumewo dan Pakakaan budayawan Pakakaan Andre Lengkong. Torang ada di Minahasa Selatan, tepatnya di Tompasok Baru. Itu kegiatan apa yang kurang ada backing, yang mau tahu tetap di konten channel TM Minahasa. Jadi di konten sebelumnya saya pernah wawancara Pak Kak Bode tentang pemukiman tua yang ada di Tompasok Baru. Jadi sekarang orang pergi lagi ke lokasi pemukiman tua itu, atau pemukiman tua Malesu. Yang pertama-tama di channel TM Minahasa kita pernah juga kemari. Nanti untuk DP konten yang itu lalu, silakan teman-teman atau karya karapi ketuariku nonton channel di TM Minahasa. Saya pernah kemari sekitar beberapa waktu yang lalu. Jadi sekarang orang datang pulang ke Juni sendiri sampai tua. Jadi ini adalah kompleks situs budaya Watu Tiwa, dan ada banyak sekali lisung-lisung yang ada di sini. Sepertinya beberapa hari yang lalu ada orang-orang yang mendatangi tempat ini. Di tempat ini kami melakukan penghormatan kepada leluhur.
tempat ini juga banyak peninggalan-peninggalan tua leluhur di zaman Malesun, zaman sebelum perundingan di Watu Pinawetengan. Ketika di jalan pulang, kami menemukan batu dengan goresan-goresan angka. Entah batu apa ini, kami belum tahu pastinya. Ini apa?
yang pastinya ini zaman-zaman sudah mengenal huruf atau angka. 42, 41. Ini apa ini? Oh, ini. Simbol X. 1, 2, 7, 4, 7, 4. H. Hari. Berarti 127. 100. Oh, 1237 nih. 1237. 424 hari. Iya. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan pulang. Terima kasih sudah menonton channel TM Minahasa. Itulah peradaban tua Minahasa yang kita sebut melesu. Sekian video atau konten, kalau mau bilang video singkat tapi bermakna. Paketuan mau pakalawiran. Cita waya esah. Tapi ya.